Sementara itu dilaporkan pemain bass band popular Indonesia Seventeen merupakan antara korban kejadian tsunami yang melanda Selat Sunda semalam. Menerusi rakaman video yang disiarkan di Metro TV, ketika kejadian band Seventeen sedang melakukan persembahan di Tanjung Lesung Beach Resort. Manakala tiga lagi anggota kumpulan itu iaitu Andy, Herman dan Ujang juga dilaporkan masih hilang. Menerusi satu entry di Instagram vokalis Seventeen, Ifan mengesahkan M. Awal Purbani atau Bani maut dalam tragedi itu dan turut maut adalah pengurus band itu, OK Wijaya. Sementara isteri Ifan, Dilan Sahara juga masih belum ditemui. Ifan dalam catatan entry Instagramnya merayu agar peminat dan orang ramai mendoakan keselamatan isterinya serta ahli kumpulan. Kita kehilangan basis kita, Bani. Kita menurut manajer kita, Herman. Andi sama Oki, menurut manajer kita, Oki. Andi sama Herman sama Ujang belum diketemu, kita doanya. Kita doanya menurut MC saya, kita diketemu. Sementara yang lain, selain itu, Alhamdulillah, selamat, walaupun patah-patah.